Dinas PUPR Kota Jambi kembali menggelar kegiatan bimbingan teknis manajemen keselamatan konstruksi angkatan kedua pada Senin pagi, yang bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 2 Palembang, Kepala Dinas PUPR Kota Jambi yang diwakili oleh Sekretaris PUPR Kota Jambi, dan Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian Dinas PUPR Kota Jambi, dan seluruh pejabat eselon di lingkup Dinas PUPR Kota Jambi. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pembekalan, pedoman bagi tenaga kerja konstruksi mengenai sistem manajemen keselamatan konstruksi, pembinaan untuk melindungi kepentingan masyarakat jasa konstruksi, dan menghasilkan tenaga kerja yang berkompeten di bidang manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi, agar mampu melaksanakan kegiatan pekerjaan sesuai sertifikat pekerjaan. Sekretaris Dinas PUPR Kota Jambi, Ajri Sawindra, menuturkan kegiatan BIMTEK tersebut sangat penting bagi keselamatan dan kesehatan pekerja di lapangan, karena dapat membentuk sinergitas antara penyedia jasa dan pengguna jasa. BIMTEK ini juga disini oleh pemateri dari Balai Konstruksi Jakarta dan diikuti oleh 100 orang peserta yang merupakan pengguna jasa dan beberapa OPD terkait. Pelatihan BIMTEK SMKK ini diadakan 5 hari oleh Dinas PUPR Kota Jambi adalah tujuannya kita sesuai amanah Undang-Undang Nomor 2017 tentang Jasa Konstruksi, bahwa SMKK ini sangat penting dalam tugas ketiga keselamatan, keamanan dan kesehatan, baik untuk pelaksana pekerjaan maupun petugas yang juga membidangi tersebut, sehingga sinergitas antara penyedia jasa dan pengguna jasa akan terjalin menuju tujuan konstruksi yang diinginkan. Untuk pemateri sendiri dari mana Pak nanti Pak? Langsung dari Balai Jakarta, Balai Bina Konstruksi Jakarta. BIMTEK ini diikuti berapa orang Pak? 100 orang peserta dihadiri oleh dari jasa pengguna jasa, jasa usaha dan juga beberapa OPD yang terkait untuk mengikuti ini seperti Damkar, Dinas Perhubungan, Perkim, UKPPJ, dan PPP. Dari kegiatan ini nantinya peserta yang dianggap kompeten dalam mengikuti kegiatan BIMTEK hingga selesai, maka akan diberikan sertifikat sebagai petugas K3 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.